Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum film The Condemned 2015. Film ini adalah sequel dari film The Condemned 2007 yang sudah pernah saya rangkum. Kalau di film pertamanya dibintangi oleh Steve Austin, kali ini diperankan oleh Randy Orton. Secara garis besar alur ceritanya hampir sama, yaitu tentang permainan antara hidup dan mati. Berkisah tentang tim pemburu buronan yang bersahabat dan dipaksa saling membunuh. Nyawa mereka dijadikan taruhan judi oleh seorang mafia dan juga dari kalangan elit. Kalau begitu langsung saja kita bahas cerita selengkapnya. Berawal di sebuah gudang di lokasi terpencil, Cyrus Merrick, seorang buronan bandar judi ilegal yang paling dicari oleh polisi, sedang melakukan aktivitas perjudian bersama dengan sekumpulan orang, dengan menjadikan nyawa dua orang tunawisma sebagai objek taruhannya. Di saat yang sama, sekelompok bounty hunter atau pemburu buronan yang dipimpin oleh Will Turner tiba di tempat tersebut untuk melakukan penyergapan. Mereka akan meringkus Cyrus hidup-hidup dan menyerahkannya kepada polisi dengan bayaran yang besar. Will dan timnya mengendap masuk ke gudang tersebut. Sementara di ruang taruhan, perjudian mematikan tersebut dimulai. Mereka memasang taruhan sebesar $1000 untuk tunawisma yang mati lebih lama. Will memberi instruksi kepada rekan-rekannya untuk sebisa mungkin tidak membunuh target dan hanya diperbolehkan membidik pada kaki untuk tujuan melumpuhkan mereka. Will dan kawan-kawan tiba sesaat setelah perjudian nyawa tersebut usai. Dengan cepat, Cyrus menyuruh rekannya Raul untuk menghapus data di laptop dan mengamankan uang taruhannya. Lalu secara tiba-tiba Will CS diserang oleh anak buah Cyrus yang ada di dalam. Meski semua anak buahnya telah tewas, Cyrus tetap menolak untuk memberikan kerjasama dan malah menyerang Will. Alhasil tanpa sengaja dia tewas di tangan Will. Atas kejadian yang tak disengaja tersebut, Will dan kawan-kawan diringkus oleh polisi dengan tuduhan pembunuhan dan kecerobohan. Sementara Raul menatap Will dengan penuh dendam. 6 bulan berlalu, Will bebas bersyarat setelah mengaku bersalah dan menjalankan hukuman penjara selama 6 bulan. Setelah keluar, Will langsung pulang menemui ayahnya, Frank Tanner. Will mengatakan kalau dia memutuskan untuk berhenti menjadi pemburu buronan karena trauma atas pembunuhan 6 bulan yang lalu. Frank mengatakan kalau kriminal kejam seperti Cyrus memang layak mati. Dia kecewa dengan Will yang mudah menyerah dan juga telah mengacaukan bisnis keluarga. Tapi Will menegaskan kalau ia hanya ingin hidup tenang tanpa senjata. Keesokan paginya, Will memulai pekerjaan barunya dengan penuh semangat, meskipun dengan gaji minim. Pekerjaan sebagai mekanik bengkel itu dia dapat atas bantuan Danny, temannya. Will langsung berangkat dengan mobil dereknya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Will mendapat telepon dari Danny. Dia mengatakan kalau ada orang yang mobilnya mogok di jalan Bunker 40. Kemudian Will langsung menuju ke sana untuk mengeceknya. Dan ternyata orang itu adalah Michael, salah satu rekannya saat menjadi pemburu buronan dulu. Will langsung memeriksa keadaan mobil Michael. Tanpa dia sadari, pergerakannya telah dipantau dan dimonitori melalui sebuah drone. Selesai memperbaiki mobil, Michael lalu mengajak Will minum bir di bar terdekat. Mereka langsung menuju ke sana. Tapi di sini terlihat kalau Michael bertingkah mencurigakan. Saat di bar, Will melihat drone tersebut. Tapi Michael mengatakan kalau drone itu biasa dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang. Melihat Michael yang tampak gugup, Will kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi Michael malah menjawabnya dengan tembakan. Will dengan sigap mengelak dan bersembunyi. Michael mengatakan dia harus membunuh Will, kalau tidak mereka akan membunuh ibu dan adiknya. Di saat Michael lengah, Will lalu menyerangnya dari belakang. Will bertanya siapa mereka yang menyuruhmu, tapi Michael tetap bungkam. Dalam pergelutan itu tanpa sengaja Will membunuhnya. Dan Will kembali melihat drone tersebut. Dan ternyata pada drone itu terdapat kamera yang terhubung langsung ke sebuah kasino ilegal yang dijalankan oleh Raul. Dan bisa dipastikan kalau Raul lah yang memaksa Michael untuk membunuh Will. Raul menjadikan nyawa Will dan Michael sebagai taruhan judi. Kembali kepada Will, dia mencoba menjelaskan kepada Sheriff kalau dia terpaksa membunuh Michael untuk membela diri. Namun Sheriff tidak mempercayainya, apalagi sebelum ini Will pernah dipenjara atas kasus pembunuhan.
Tapi polisi melepaskan Will untuk sementara, sampai mereka mendapat keterangan lengkap dari saksi mata yang ada di bar. Tak lama Frank datang menjemput Will, dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Karena tidak mungkin sesama teman saling membunuh tanpa alasan yang jelas. Will menegaskan kalau dia sendiri juga tidak mengerti dengan semua ini. Sesampainya di rumah, sudah ada Lenny yang menunggu Will. Lenny juga adalah temannya saat memburu buronan dulu. Frank yang curiga langsung menodongnya dengan pistol. Lenny mengaku kalau dia tahu alasan kenapa Michael ingin membunuh Will. Dia ingin menunjukkan sesuatu dan meminta Will untuk ikut dengannya. Frank yang dari awal curiga dengan Lenny mencoba melarangnya. Tapi Will memutuskan untuk tetap pergi karena dia percaya dengan Lenny. Di tengah perjalanan, Lenny mengatakan kalau dia dan Michael diancam oleh seseorang. Lalu dia menunjukkan sebuah peta. Untuk mengakhiri semua ini, Will harus datang ke wilayah lingkaran merah yang ada di peta tersebut. Will tampak kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Lenny. Sesampainya di lokasi yang dia maksud, tiba-tiba Lenny mengeluarkan senjata dan langsung menembak Will. Will mengelak dan berhasil keluar dari mobil. Sialnya, dia terjatuh ke sebuah kawah. Lalu Lenny keluar mengambil senapannya berniat untuk menembak Will. Akan tetapi dia kehilangan jejak. Kembali ke kasino, Raul mengumumkan kepada para penjudi yang memasang taruhan atas nama Will. Dan secara otomatis mereka kalah, karena sejauh ini Will Tanner masih bertahan hidup. Paul lalu membuat taruhan baru, kapan dan di mana Will akan mati. Dan mereka semua mulai memasang taruhan tersebut. Lenny turun ke kawah untuk memburu Will. Secara tiba-tiba Will muncul dan berhasil merampas senjatanya. Baku tembak tersebut disaksikan oleh para penjudi melalui monitor yang ada di kasino. Sialnya, Will sempat tertembak. Melihat Will dalam keadaan terpojok, mereka mulai menaikkan jumlah taruhannya. Mereka yakin kalau di kawah itulah Will akan mati. Dan ternyata Lenny lah yang tewas ditembak oleh dua orang misterius dari atas. Dan mereka langsung pergi. Beberapa orang di kasino tampak kecewa akibat kalah taruhan karena Will Tanner masih survive. Will terjebak di padang bebatuan yang tandus di lokasi antah berantah dengan luka tembak dan senjata seadanya, dan setiap pergerakannya dipantau oleh Raul. Tak lama berselang, dia kembali diserang oleh temannya sendiri. Dia adalah Travis yang memiliki kemampuan menembak dari jarak jauh ala sniper gitu. Will berhasil menghindar dan bersembunyi di balik bebatuan. Tak lama setelah itu, seorang polisi tiba di lokasi berniat untuk meringkus Will. Will sudah melarang polisi itu untuk mendekat ke arahnya, tapi polisi itu mengabaikannya. Alhasil dia pun harus tewas dibidik oleh Travis. Will kemudian mendekati dan bersembunyi di balik mobil polisi tersebut. Melihat itu, Travis lalu mengubah posisinya ke arah yang berbeda. Tak lama muncul Horrigan, teman Will yang lainnya. Tak punya pilihan lain, Will dengan terpaksa ikut naik ke mobilnya. Kemudian Travis bergegas menyusul mereka. Horrigan berhenti di suatu tempat. Will lalu memaksanya untuk memberitahu tentang apa semua ini. Horrigan lalu mengajak Will masuk ke dalam van untuk minum. Setelah itu dia membeberkan kalau Raul lah yang telah memerintahkan mereka untuk membunuh Will. Hanya Horrigan yang tidak tega membunuh Will yang merupakan sahabatnya. Horrigan mengatakan kalau Raul jauh lebih kejam dari Cyrus. Kembali ke Raul, yang berjudi di kasinonya ternyata bukanlah orang yang sembarangan. Semuanya berasal dari kalangan elit. Dan alasan Raul menjudikan nyawa Will dan teman-temannya adalah bentuk balas dendam atas kematian Cyrus. Cyrus will be the one bringing the pain. Kembali ke Will, dia menyuruh Horrigan untuk melapor kepada polisi. Tapi Horrigan mengatakan kalau hal itu percuma saja. Seperti yang diberitahu oleh Lenny, satu-satunya kemungkinan agar Will bisa selamat hanyalah dengan pergi ke lokasi titik merah yang ada di peta pada pukul 5 sore nanti. Travis tiba di lokasi dan bersiap-siap untuk membidik pen tersebut. Pada saat yang sama, Raul menyuruh semua orang yang ada di kasino untuk kembali memasang taruhan atas nyawa Will. Raul yakin kalau kali ini Will Tanner tidak akan mampu untuk bertahan. Sebelum keluar dari van, Horrigan memberikan pistol miliknya kepada Will. Keduanya lalu bergegas keluar, sebelum akhirnya van tersebut meledak.
Trappist dan orang yang ada di kasino bersorak gembira. Mereka berpikir kalau Will kali ini benar-benar telah tewas. Tapi tidak dengan Paul, karena kematian Will membuat dia mengalami kerugian besar. Dan sekali lagi perkiraan mereka meleset. Will dan Horrigan berhasil lolos dan bergegas meninggalkan tempat tersebut. Menyadari akan hal itu, Trappist kembali memburu mereka. Ledakan tersebut membuat drone milik Raul ikut terbakar, hingga dia tidak bisa lagi memantau keadaan Will. Paul lalu memaksa hackernya untuk mengirim drone yang baru. Sebelumnya, Trappist sempat menembak engine mobil Horrigan, hingga dengan terpaksa mereka bersembunyi di dalam toko pom bensin. Will kemudian menelpon ayahnya untuk meminta bantuan. Tak lama, Trappist pun muncul, dan baku tembak pun terjadi. Trappist melempar gas ke dalam toko. Lalu Will dan yang lainnya bergegas keluar. Di luar, Trappist kembali menembaki mereka secara bertubi-tubi. Beruntung, prank tiba tepat waktu dan bergegas membawa Will dan Horrigan melarikan diri. Tak menyerah sampai di situ, Trappist kembali memburu Will. Di dalam mobil, Will memberitahu semuanya kepada prank. Mereka bertiga lalu menuju ke lokasi yang ada di peta. Sementara drone baru berhasil dikirim dan Raul kembali memantau pergerakan Will. Dan orang-orang yang memasang taruhan terpaksa mengembalikan uang kemenangannya karena Will masih bertahan hidup. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Will turun untuk mencari Cooper, satu lagi temannya yang bisa membawanya kepada Raul dan menghentikan permainan yang dia buat. Tapi mereka melihat ada banyak ranjau bom yang terpasang di sana. Menyadari akan bahaya itu, Will menyuruh ayahnya untuk kembali. Namun prank tidak mungkin membiarkan anaknya menghadapi situasi sulit seorang diri. Tak punya pilihan lain, Will dengan terpaksa meninju prank hingga pingsan. Dia dan Horrigan lalu menyusuri wilayah itu dengan berhati-hati. Kemudian Will berteriak memanggil Cooper agar menunjukkan dirinya. Tapi tanpa sengaja Horrigan menginjak sebuah ranjau. Will berhasil mengakali ranjau itu agar tidak meledak. Tapi tanpa dia sadari, Cooper memantau mereka. Temannya yang memang ahli dalam meracik peledak. Cooper kemudian meledakkan semua ranjau yang dia pasang. Orang-orang di kasino sangat yakin kalau kali ini Will tidak akan mungkin bisa lolos. Tapi sekali lagi tebakan mereka meleset. Will kemudian mendekati Cooper yang mencoba kabur. Lalu Cooper mengancam akan meledakkan granat yang ada di tangannya. Tapi Will berhasil merampasnya. Pada saat yang sama, Sheriff tiba. Mereka semua tidak menyadari kalau Trappist memantau dan bersiap untuk menembak. Cooper berhasil kabur, sementara Will tertembak. Raul kemudian menyuruh si hacker untuk mendekatkan lagi posisi drone-nya, untuk mengetahui apakah Will sudah tewas atau tidak. Dan Will ternyata masih hidup. Sementara Cooper kembali dengan membawa granat di tangannya. Setelah melumpuhkan Sheriff, mereka bertiga lalu menuju ke kasino Raul. Raul mengatakan semakin lama Will bertahan hidup, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Sampai tiba waktunya, Will Tanner akan dia lenyapkan. Cooper mengatakan kalau dia bersedia membantu Will mencari Raul sebagai balas budi karena Will telah menyelamatkan nyawanya. Di tengah perjalanan, mobil mereka dihadang oleh Frank yang telah sadar dari pingsannya. Dan mau tidak mau, Will dengan terpaksa mengizinkan ayahnya untuk ikut bergabung memburu Raul. Lalu Frank menembaki drone yang mengawasi mereka. Membuat Raul kembali kehilangan jejak. Kemudian Raul memutuskan untuk turun tangan dan mengumumkan kepada orang-orang kalau dia akan menjadi kontestan yang akan membunuh Will. Lalu pada malam harinya mereka sampai ke markas Raul dan bersiap-siap untuk menyerang. Sementara Raul mempersiapkan pasukan bersenjatanya untuk menyambut kedatangan Will. Di tengah baku tembak tersebut, Trappist pun muncul dan bersiap menembak dari jarak jauh seperti biasanya. Tapi kali ini Will bertindak selangkah lebih cepat. Will memaksa Trappist meletakkan senjatanya, tapi dia menolak. Hingga pada akhirnya Trappist tewas di tangan Will. Kemudian mereka bertiga mencoba untuk masuk ke dalam dengan melumpuhkan semua penjaga. Namun sialnya prank sempat tertembak oleh peluru Raul. Hingga pada akhirnya Raul kehabisan amunisi.
Will dan Raul kemudian bertarung. Sementara Cooper mencoba meledakkan markas Raul dengan granatnya. Hingga pada akhirnya Raul tewas di tangan Will. Secara otomatis Will yang memenangkan permainan. Tak lama polisi tiba dan meringkus semua orang-orang yang berjudi di sana. Sheriff berterima kasih atas bantuan Will dalam meringkus aktivitas judi ilegal tersebut. Di akhir film, Frank meminta agar Will kembali bergabung dalam tim pemburu buronan. Namun Will bersikeras menolaknya dan film pun selesai. Oke guys, secara keseluruhan filmnya lumayan seru. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.